Yayasan Harapan Kita merayakan hari jadinya ke-51. Ini bersamaan dengan hari jadi Yayasan Dana Gotong Royong Kemanusiaan ke-33. Hari jadi kedua yayasan ini diperingati dengan acara tasyakuran yang berlangsung di Gedung Grandi Jakarta Selatan. Kegiatan yang mengangkat tema melanjutkan, membangun harapan dan melaksanakan bakti untuk Indonesia ini diharapkan bisa menghidupkan kembali perjuangan Pak Harto dan sang istri Ibu Tien Soeharto. Selama 33 tahun, YDGKR berkiprah untuk Indonesia kurang lebih hampir 64 miliar rupiah bantuan kemajuan rakyat Indonesia. Perempuan yang akrab disapa Tutut ini pun mengenang perjuangan dan kiprah sang ibunda tercinta dalam membangun kedua yayasan tersebut. Ya karena saya merasa bahwa Yayasan Harapan Kita yang betul itu banyak sekali membantu masyarakat yang memang membutuhkan. Jadi saya sangat terpanggil untuk meneruskan cita-cita ibu dan bapak membantu masyarakat yang memang sangat membutuhkan bantuan kita. Jadi walaupun berat apapun, akan saya coba untuk melanjutkan supaya prioritas sebelumnya. Ya, ada quotes dari ibu yang cukup menarik yang banyak sekali tadi disebutkan. Salah satunya adalah sekecil apapun bantuan itu harus segera dilaksanakan. Itu gimana ya, dalam apa mewujudkan di semua yayasan ini? Ya tadi ya kan apa tuh ibu kan banyak sekali yang sudah dilakukan ya masyarakat negara Indonesia. Ya bisa mampu ibu, ibu sudah banyak sekali ya kamu. Karena ya saya kok nggak bisa kayak ibu gitu. Membuat sesuatu yang memang besar untuk membantu masyarakat itu menyampaikan bahwa kalau kamu ingin membuat sesuatu jangan melihat nilai pembesarannya tapi niat kamu pertama kemudian buatlah yang kamu akan lakukan itu sekecil kecil apapun itu harus bermanfaat untuk bangsa negara dan menjadi salah satu bagian dari pembangunan. Berkat tekad almarhum Ibu Tien yang tak pernah surut untuk menemani dan menyantuni orang-orang yang membutuhkan, berdirinya Taman Mini Indonesia Indah atau TMII merupakan salah satu bukti kiprahnya menyatukan beragam budaya di Nusantara. Saitrega, CPNN.